bisa lihat dari sini meskipun ini rangkap dua rangkapannya ini nggak kelihatan bukan berarti terus uh, kalau rangkap dua terus jadi banyak enggak makanya dengan cetak pabrik seperti ini dengan kita nempelin manual pasti beda Tanya Selamat sore, teman-teman. Hari ini kita ada di kota sendiri di Semarang, dan ini upgrade kolam koi pond dengan kaca gelas yang ada di lantai dua. Wah, iya, ya, iya, nah, iya, sebetulnya iya. ini harusnya sudah masuk tahap finishing, teman-teman. Jadi, harusnya sudah mulai install media, sudah mulai tes running. Tes running itu adalah dengan air seadanya, yang penting kita tahu sirkulasinya sudah sesuai dengan apa yang kita hitung kemudian chamber-chambernya juga flow-nya lancar, tidak ada chamber tekor, pompa tekor, atau luber dan segala macam mm -hmm. tapi, nah ini teman-teman bisa shoot ke atas, pekerjaan mm -hmm. kanopi ini menyusul Oke. Okay. nah, beliau ini kepengen kanopi yang persis seperti di depan kamar saya, yang bisa sliding mm -hmm. nanti ini ada sliding-nya, ada remote-nya, ada mesinnya otomatis jadi ini nanti kita pakai remote, dia bisa buka tutupnya, bisa sesuai kebutuhan nah teman-teman saya mengingatkan bahwa pengelasan besi-besi untuk uh, kebetulan ini dikerjakan oleh vendor lain, mm -hmm. kanopi itu pecahannya itu sangat bahaya untuk finishing granit maupun untuk kacanya, okay. makanya harus dikasih atap sementara dari bambu seperti ini selain untuk mengerjakan untuk melindungi juga supaya pecahan-pecahan las-lasannya ini nggak kena ini nih, gak ini okay. kalau kena ini pasti belonteng-belonteng ini normal, nih dan teman-teman oke okay, ya, betul-betul betul. kalau betul. kena ini bisa rusak terus kalau hmm. kena kaca juga kacanya nanti bisa totol-totol jadi jelek tapi intinya sudah tinggal sedikit lagi hmm. mungkin tinggal masang atap sama mesinnya mungkin beberapa hari lagi ini kita buka kita lanjut finishing waaas ya nah teman-teman hmm. saya mau update sebentar kemarin hmm. kaca kalau teman-teman ingat kita pakai 12 mili temper kali dua oke jadi mili, ini tebelnya ya, ya. 24 mili nih, nih. Oh satu kacanya itu 12 mili, mili ya, kali ya. dua tapi ini bukan kita tempel sendiri ya hmm. sudah dari pabrikan yang langsung ditemper atau dicetak uh, lapis dua seperti ini. Okay. Nah memang sebetulnya kalau mau yang lebih top lagi satu lembar utuh 24 in tapi itu harganya bisa double. Oh itu ada ya? ya, oh, ya. Ada ada tapi ini kita cukuplah dan ini clear nih teman-teman bisa lihat dari sini okay. meskipun ini rangkap dua rangkapannya ini enggak kelihatan bukan berarti terus uh, kalau rangkap dua terus jadi bayak enggak hmm, makanya ada dengan cetak pabrik seperti ini dengan kita nempelin manual pasti beda kayak nggak ada sekatnya makanya ini sebetulnya untuk kekuatannya juga kita perhitungkan supaya bisa nahan beban air terutama ini karena di lantai dua okay. nah atasnya ini kemarin kalau teman-teman lihat kan masih belum ada cor-corannya nih okay. nah ini kita cor kita les ya mm. kemudian kita apa namanya kasih granit lagi mm -mm. atasnya sendiri lagi nanti stainless Aluminium Oke, paham ya, jadi keren, kelihatan lebih megah seperti itu. Nah, skimmer ada dua titik, bottom drain dua titik, standar bottom drain kita buatin bulat, jadi sebetulnya tutup. BD ini mau kotak, mau bulat, mau gepeng, mau lonjong, hmm. itu bebas. Flownya sama yang, ya, uh, flownya sama. Yang penting uh -huh. jaraknya dengan bawah itu jangan terlalu mepet, mepet. ya. Kalau terlalu mepet, nanti flow-nya kehambat. Ini kurang lebih jarak, ini kalau nggak salah sekitar. Uh, Mungkin 3 senti ya. 3 senti. Tiga cm, 3 ya, cm ya. Jadi ikan kecil pun aman lah. Tapi ikan beliau rata-rata gede-gede sih nanti 40 up ke atas. Kemudian dripping untuk kerannya udah kita siapin. Waterfall sudah jadi. Okay. Jadi granit untuk waterfall dan untuk dinding kita bedain warna okay. gelap dan warna terang. Nah kemudian kita mulai penginstalan lampu nih. Nih nanti lampu yang untuk kesan blue ocean atau warna birunya ini mm -hmm. semuanya juga kita tanam di dalam konstruksi nih, norma dan teman-teman nih. Jadi listnya nih kamu lihat ya ini masih belum dirapiin ya. Ini listnya stainless kita tanam di dalam konstruksi, okay. kemudian lampunya nanti di dalam list stainless, kemudian kita tutup dengan karet. Jadi itu nanti bisa benar-benar sempurna rapi seperti itu. Nah nanti ada dua sisi yang kita terangin lampu biru, sisi ini yang nanti untuk kita menikmatin dari area. Uh, Lantai duanya ini sisi depan yang untuk kita dari bawah wow, seperti cuman. itu. Ini. keren Nah, ini decking kayu juga udah mulai diinstal, teman-teman. Kita sedikit sharing bahwa kayu ini standarnya kita ini menggunakan kayu ulin. Ulin ini. Ya, ya kenapa kok kolamnya Pak Ade ulin semua? Sebetulnya bukan kolamnya Pak Ade atau blush ulin semua. Kita selalu komunikasikan dengan customer, okay. Pak. Kalau pakai kayu ulin harganya sekian, memang lebih mahal. Kalau pakai hmm. bengkirai sekian kalau pakai kayu yang lain sekian, kalau PVC sekian. Itu kita udah komunikasikan okay. ya, tergantung customer, tergantung customer ya. maunya apa. Bahkan ada juga beberapa customer kita yang upgrade hmm. dengan ulin yang lebih tebal, dengan PVC yang lebih mahal, kemudian ada juga yang dengan pakai kayu jati. Jadi sebetulnya hmm. itu fleksibel. Oke. Okay. Sekali lagi menyesuaikan budget teman-teman. Kalau memang budgetnya ada ya kenapa tidak kita kasih yang lebih baik hmm. tapi kalau memang budgetnya terbatas ya kita menyesuaikan juga yang penting hasil akhirnya tetap bisa maksimal, teguh. tetap maksimal juga seperti itu ini sebetulnya nanti kalau di atas ini untuk duduk-duduk juga bisa masih ini. kuat ya iya, nah ini ada satu tambahan nih saya hampir lupa beliau itu minta dikonsepkan untuk area sini ini nanti bisa menjadi mini bar mini bar, buat taruh-taruh tempat minuman saya foto dulu deh biar nanti saya gambarnya sama konsepnya jadi supaya uh, area sini itu nanti harapannya itu bisa menjadi tempat quality time keluarga bersama beliau untuk kita bisa nyantai sambil nikmatin kolam koi kesayangan. Oke. Okay. Nah lantai juga nanti akan dikerjakan oleh vendor yang lain supaya bisa bersamaan selesainya. Tapi ini kayaknya kalau sudah saya lihat sudah mulai disiapkan. Jadi lantainya ini nanti juga granit. Uh, kemarin saya sudah kasih beberapa pilihan referensi buat beliau. Kemudian nanti pagar yang besi dan kaca ini juga sudah mulai dipasang. Ini kaca juga ya? Pak? Kaca ini, ini kaca semua. Okay. <coughs> Cuman kacanya nggak tebel yang seperti di kolam. karena ini sifatnya hanya untuk hiasan kalau ini. Yang penting kan ibaratnya secara estetikanya ini juga sudah uh, ibaratnya sudah oke okay lah. Okay. Nah yang sayang itu sebetulnya satu tiang ini nih. Nah kemarin saya sebetulnya ngomong sama customer sudah diskusi dengan kontraktornya juga sebetulnya kalau tiang satu ini nggak ada ini bisa lebih los bisa lebih luas cuman belionya kontraktornya nggak yakin kalau tanpa tiang ini takutnya kalau kena angin dan ini cukup berat takutnya nanti malah e, pegangan atau tiangnya kurang kuat tapi is, oke okay. is okay sih masih nggak apa-apa nanti kita bisa selimurin entah nanti kita kasih hiasan lampu atau apa nanti kita pikirin. Oh, kurang iya, lebih. Mau tanya, kok. Hmm. Berarti ini tangganya ini konek langsung depan bisa masuk rumah juga ya, kok iya, Ya, tapi ada pintunya kan. Oh, okay. Ada pintunya nanti kan bisa tertutup. Mungkin nggak hmm. tahu ya tangga ini nanti mungkin dikasih pintu juga atau apa. Saya kurang tahu karena ini pekerjaan bukan dari kita. Jadi kita fokus hanya ke kolam, filtrasi, estetika kolam, estetika filter, dan nanti diminta tambahan untuk estetika yang minibarnya nya oh, seperti okay. itu. Wah, Terus mungkin apalagi yang mau saya edukasi. Nah nih teman-teman kita mungkin ke sebelah sini. Nah, jadi meskipun ini tuh minimalis, tapi itu saya selalu ngomong dengan tim. Saya itu nggak mau bentuk air terjun itu standar, cuman kotak biasa gitu loh. Jadi, ada beberapa estetika kalau teman-teman ini sayang masih tertutup atap kayu triplek ya. Kalau terbuka, nanti plus ada pencahayaannya. Ini air terjun ini ada tiga dimensi, paling ke atas, ke depan, kemudian ada yang mendelap ke dalam, ada yang di tengah-tengah, ada yang agak maju lagi, ada yang ke belakang, sampai sini. Oh, kelihatan nggak? kelihatan kok. Ya, jadi intinya nanti kalau dengan sudah ada pencahayaan akan kelihatan tidak kotak monoton atau tidak hanya kotak biasa gitu. Betul. Meskipun kita tetap memegang konsepnya yang ini temanya minimalis. Nah, ini juga sudah tinggal perapi-rapian dikit. Sebetulnya sih kalau ini sudah dibuka, kita install semua tadi pompa aerasi, sikat brush, jet sudah tinggal Bio cube yang belum datang. Jadi kolam ini mix. Jadi media uh, standar plus media premium. Jadi kalau media standar itu misalkan bikin dengan blast biasanya media biologisnya itu memakai batu apung dan oyster. Oke. Okay. Tapi kalau yang premium yang customer mau top up itu biologisnya diisi full -Bio. bio cube. Bisa juga mix satu chamber uh, bio apa? bio cube, satu hmm. chamber batu apung. Sekali lagi tergantung budgetnya customer, customer yeah. gitu loh. Jadi maksudnya teman-teman juga jangan diprorata bahwa Ya contoh yang kopeng inget nggak kamu yang kolam hmm. kopeng yang okay. tempatnya kita di kopeng uh, ya, ya itu fair. lebih kecil dari ini okay. ya tapi rab nya mahal itu jauh <laughs> karena kenapa marmernya beliau utuh yang meteran-meterannya yang sampai 2 meteran uh, ya kan kemudian semua dinding kolamnya ini nggak mau granit beliau itu juga marmer semua yang di kopeng itu sampai ke dalam-dalam kolam ya otomatis harganya ya pasti lebih Manusur, mahal nanti, tapi nanti kadang beberapa customer langsung ngomongnya wah plus kolamnya mahal sebetulnya kalau saya bilang mahal murah itu kalau sudah berbicara kualitas sudah berbicara spek kita lihat dulu Betul. gitu loh tapi ya maaf jangan dibandingin dengan spek-spek yang cuman pakai batu candi biasa hmm. yang cuman acian biasa ya pasti itu lebih murah hmm. karena secara pengerjaan jasa tenaga dan materialnya juga berbeda mungkin nanti kita setelah ini dari bawah ya wah, boleh 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 nah ini mungkin saya nanti kira-kira uh, ini mungkin semingguan lagi beres, terus kita perlu waktu seminggu untuk beres-beres, running dan bersih-bersih. Ya semoga lah, maksimal nggak nyampe air bulan ini udah running final Ya harusnya bisa sih keburu sih karena ini udah sedikit banget. Yang tapi ini meskipun nanti teman-teman kalau udah jadi dan sudah dibuka semua, sebetulnya kalau norma dan teman-teman lihat ini space-nya ini sangat terbatas sekali. sempit juga. Ya tapi dengan kita konsep bentuk pola, posisi letak filter, letak chamber ya akhirnya jadi kelihatan luas kan nah nanti ini kalau udah dibuka semua akan kelihatan lebih luas oke ya yuk turun kita ke bawah? turun ke bawah ya Ayo. kita lanjut di bawah nah ini ini kayak nonton teater ini nah ini teman-teman yang saya bilang agak uniknya ini nanti dari bawah jalan ini dia bisa terlihat dan kalau sudah agak gelap begini ini nanti suasananya ini airnya bisa kelihatan biru banget dengan didukung dengan lampu oke. kalau siang memang tidak terlalu kelihatan karena memang estetika untuk lampu pencahayaan dan lain-lain kita setting untuk dinikmati malam hari nah nanti kayak saya kasih biasanya ada satu lampu putih mm -hmm. lampu putih itu nanti untuk melihat koinnya supaya lebih jelas tapi kalau kita nggak mau melihat koinnya cuma untuk menikmati estetikanya dan suasananya putihnya matiin okay. seperti itu jadi kita saklar dan panelnya nanti kita bisa nah uh, jadi unik ya kalau saya lihat di deretan kompleks cluster ini mm -hmm yang tampak depannya berbeda rumahnya beliau nih ya kan? coba normal sebelah-sebelahnya itu normal beda beda kan ya nah semoga sih nanti kalau setelah jadi juga mungkin tetangga-tetangga dan lain siapa tahu ada yang nyusul ada yang minta dibuatin juga di lantai 2 atau di lantai 1 dan intinya kita nanti bisa memberikan uh, apa ya desain uh, konsep yang berbeda karena saya kepengen sekali meskipun sama-sama kasta -sama perbles, tapi mm -hmm. kolamnya itu semua punya keunikan masing-masing, baik itu yang minimalis maupun yang natural. Ya ini tinggal dikit lagi, uh, saya tanya beliau dengan pekerjaan atap, kanopi, uh, tangga, seminggu lagi bisa beres, kita lanjut untuk running final. Wah seru. Ya untuk bening. perendaman, tes perendaman kaca, filter, kolam, udah clear semua. Artinya perendaman itu kondisi air diam ya mm -hmm. Air diam Tapi itu belum 100% Oke okay. Nanti kalau sudah terisi semua Terisi media Terisi pompa Ekupen dan lain-lain Kita running final okay. Running circle Nah itu nanti juga harus diuji lagi Karena siapa mm -hmm. tahu bocornya di area air terjun Bocornya di area pompa Di pemipaan segala macam Tapi intinya kita memang standarnya dua kali tes Satu tes rendaman diam Kedua tes running Setelah beres semua Baru running total final dengan air gunung Seperti itu Ya, semoga nanti uh, tidak ada halangan lagi dan tidak ada plan tambahan lagi semoga sehingga kolam ini bisa selesai target nggak nyampe air bulan dan kita nanti akan uh, shoot sekali lagi setelah final setelah selesai semua seperti apa yang pasti satu sekali. Wah, cantik ya oke. Okay? Ya, terima kasih sekali yang sudah menonton dan jangan lupa dukung terus channel kami like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.